Satuan Penerbang TNI Angkatan Darat Penerbat melakukan face-off dalam latihan Garuda Shield 15 tahun 2021 dengan menggunakan helikopter Bell 412. Dalam face-off ini Penerbat membawa pasukan Yonif 330 dengan ransel dan senjata lengkap untuk meluncur dengan tali dari helikopter. Face-off adalah menurunkan pasukan secara cepat ke titik yang tidak dapat dijangkau lewat jalur darat. Dalam setiap helikopter terdapat 8 prajurit, secara bergantian turun ke darat menggunakan satu tali yang mana ujungnya dikaitkan di badan helikopter. Dalam momen ini naluri tempur prajurit sangat dipakai untuk bisa melakukan latihan face-off. Latihan ini berjalan lancar dan aman, ungkap IG Penerbat Wira Amur, tanggal 8 Agustus tahun 2021. Sebelumnya pada tanggal 6 Agustus tahun 2021, Satuan Penerbat telah melakukan Bloody Air Insertion dengan US Army Aviation dalam latihan Garuda Shield tahun 2021 ini. Dalam latihan air insertion, Penerbat mengerahkan 4 unit helikopter Bell 412 dengan julukan Eagle Fly. Sementara US Army Aviation menggunakan 3 unit helikopter Black Hawk. Latihan ini berjalan dengan baik dan lancar. Air insertion adalah operasi penyusupan atau menyisipkan pasukan tempur lewat udara, dalam hal ini helikopter, untuk mengambil kembali kendali, atau membuka basis pertahanan di wilayah musuh untuk kedatangan pasukan yang lebih besar, serta berbagai operasi militer lainnya, di wilayah musuh. Secara keseluruhan, latihan gabungan Garuda Shield antara TNI AD dan US Army berlangsung dari tanggal 1 hingga tanggal 14 Agustus tahun 2021. Latihan ini dilakukan di 3 lokasi, yakni Puslat Pur Kodik Latat di Batu Raja, Sumatera Selatan, daerah latihan Amborawang di Balikpapan, dan Makalisung di Manado.